Sini. Mana? Mau ke pantry, Po. Ada yang ketinggalan. Jangan pura-pura. Nih, gue lagi jualan coklat. Beli. Aku nggak suka coklat, Po. Ya buat hadiah untuk si Redmi. Kenapa sih beli tomat? Iya pula ya, Po, ya. Buat ya. Nah, nih, lo beli 5 ya. Satunya 30.000. Emak, janganlah, Po. Belum gajian. Ya udah nih, 2 aja. Ambil. 2? Iya. Jangan telit. Cuma ini uang awak, Po. Bombong. Mana? Eh! Kayaknya lo kira gue gak tahu. Tapi, Po, yakin ini Ratminya bakal suka kalau aku kasih coklat. Yakin. Tapi inget ya, lu jangan bilang-bilang kalau gue jualan coklat. Kalau sampai kakak tahu, berabe gue. Lagian, Po, ini tahap apa? Gak ada kapok-kapok yang jualan di kantor. Kalau ketahuan kan, Po, ih, risiko. Eh, kalau gue gak jualan, yang bayarin les piano anak gue siapa? Lu. Udah deh, gak sebanyak omong lo. Kerja sana. Ya, Po. Sehatin lagi lo. Nah, kebetulan, yuk. Sekarang, lu tolong jualin coklat-coklat gua dulu ya. Iya, Mbak. Iya aja, ngerti nggak? Ngerti, Mbak. Oke, ini satunya 30.000, ya. Kalau lo berhasil jual 10, lo nanti dapet 1.000 perak dari gua. Kalau 9, Mbak. Ya nggak dapet apa-apa lo. Tapi jualan satu coklat itu susah loh, Mbak. Apalagi sekarang pengawasan di kantor ini kan ketat. Saya nggak bisa terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi, Mbak, jualannya. Berisik! Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus jualin nih coklat-coklat gue. Ngerti? Terus, kalau ketahuan mataka gimana, Mbak? Makanya lo catet. Siapa yang mau lo catet dulu, lo kesini lagi, lo ambil, lo anter. Gitu, biar gak ketahuan. Ngerti? Sana jalan! Iya, Mbak. Ayo! Bisa gue habis. Nanti gue potong 1.000.